does. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hunter, ketemu lagi sama aku ya. Di kesempatan kali ini aku yang lagi batuk. Suaraku yang serak, mohon maaf ya. Karena emang lagi ya cuacanya lagi gak bersahabat gitu kan ya. Hujan enggak. Jadi untuk Sobat Hunter semuanya, jaga kesehatan ya. Banyakin tuh makan makanan yang sehat, yang bergizi, dan hindarin hujan. Dengan suara aku yang serak, kita jangan pernah berani. Oke, dengan suara aku yang serak ini, kita jauh untuk episode kali ini. Dengan suara aku yang serak, kita jangan pernah berani. Oke, dengan suara aku yang serak ini, kita jauh untuk episode kali ini. Jadi di tangan aku yang aku pegang ini ada senapan PCP Monel. Popor sauna calling ya, dia 5000 PSI di game. Jadi senapan ini dia udah support di game. Jadi buat kalian yang mau berburu hewan besar tuh bisa banget ya, misalnya kayak hama babi atau kijang tuh bisa, karena dia udah ngedukung banget untuk di gamenya. Terus di awal aku bilang dia popornya sauna calling ya, emang dia beneran dari kayu sauna calling ya. Jadi bukan motifnya yang di airbrush itu, bukan. Emang dia bener-bener dari sauna calling yang apa ya, dia glossy gitu, gelap, kilap, klasik. Untuk popornya udah yang keren-keren banget sih ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke spesifikasi singkatnya aja untuk senapan ini nih. PCP modelnya dia memiliki panjang laras di 70 cm ya, cukup panjang. Dan untuk diameter luarnya dia di OD9, dan dia menggunakan alur 12 ulir. Terus senapan ini dia memiliki serombong laras dengan 19 tahun. Terus dia memiliki serombong larasnya di 19 ya. Kemudian untuk tabungnya nih, untuk tabungnya dia memiliki diameter luar di 27. Lanjut ya. Jadi di ujung laras dia udah ada drat peredam. Jadi buat kalian yang mau apa ya, mengurangi suara bising dari senapan ini, jadi kalian tinggal pasangin aja peredamnya. Dia kamu banget tinggal diputer-puter aja udah bisa. Terus di ujung tabungnya dia pengisiannya membutuhkan gitu, apa, mini coupler ya Sobat Hunter ya, kayak gini. Nah, tinggal di masukin aja kok PCP-nya. Oke, lanjut kita ke bagian chamber. Untuk chambernya dia belum support sama magazine ya Sobat Hunter, jadi dia masih single seat gitu. Tapi sebagian orang lebih suka yang single seat ya daripada yang magazine. Oke, terus untuk grendelnya dia model kayak gini. Dia bisa di 4 track atau 4 speed atau 4 tarikan ya. Oke, gak usah, gampang banget kok sebenarnya untuk tarikan ya. Terus untuk visirnya nih, untuk visirnya depan belakang dia paten dan model V gitu. Jadi buat kalian yang mau nambahin teleskop bisa banget, biar lebih top cah aja buat tembakannya. Oke, kita lanjut ke setelan power. Jadi senapan ini udah support sama setelan power juga. Jadi buat kalian yang mau atur-atur powernya biar lebih tinggi, bisa diatur ya. Oke, oke Sobat Hunter, jadi senapan ini aku sempat nyebutin ya tadi ya, dia di 5000 PSI, emang benar. Jadi untuk batas keamanan senapan ini dia 5000 PSI maksud aku. Dia cukup besar dan maksimalnya di 6000 PSI. Namanya juga big game ya, senapan big game gitu. Jadi untuk batas keamanannya cukup besar, mempengaruhi juga sih ya.
Terus balik ke popper ya. Poppernya emang bener-bener yang dari kayu sono calling ya. Dia bagus banget. Klasik. Klasik motif sono calling yang sangat bagus banget. Di ujungnya juga udah ada karet bahu ya. Jadi kalian pasti nyaman kalau mau berburu. Nah, apalagi nih? Udah. Oke, Sobat Hunter, jadi untuk spesifikasi singkatnya dari aku cukup segini aja ya. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya lagi atau kurang jelasnya yang aku jelasin tadi, bisa kalian hubungin aja admin atau CS kami ya. Di situ kalian bakal dijelasin sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya. Bagi kalian yang mau order, jadi kalian bisa tuh hubungin mereka dulu. Jadi langsung kalian melakukan video call atau gimana bisa ya. Di jam kerja nih ya, jam 8 pagi sampai dengan 4 sore. Nah, saatnya aku mau ngasih informasi tentang harganya. Untuk harganya dia cukup terjangkau ya, relatif murah. Meskipun dia murah, tapi dia jangan lupa dia big game ya. Jadi udah keren banget nih buat berburu, buat lomba, keren banget udah. Dan buat kalian yang mau order atau melakukan pembelian, kalian bakal dapat bonus 9 atau bonus kelengkapan dari gudang ya. Jadi kalian akan dapat tali sandang, peredam, spare part, mini space, dan STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Nah, jadi untuk harganya sendiri nih, bagi kalian yang gak skip-skip, kalian gak bakal ketinggalan. Oke, jadi untuk harganya nih, untuk senapan ini kita bandrol cuma di Rp2.500.000 aja. Di harga tersebut kalian udah dapetin tas. Jadi aku ulangin lagi, Rp2.500.000 kalian dapat unit, bonus kelengkapan atau bonus pembelian plus tas ya. Tas dari Maestro Official. Jadi sangat berguna banget ya untuk tasnya. Buat kalian yang mau berpergian berburu nih, tinggal masukin ke dalam aja, bawain udah kelar. Nah, buat kalian yang mau order nih, aku jelasin lagi. Untuk cara ordernya juga sangat gampang banget ya Sobat Hunter. Kalian bisa menggunakan yang pertama itu transfer. Untuk transfernya udah dijamin amanah, jadi kalian gak perlu khawatir lagi ya, karena di Master Official udah dijamin amanah dan banyak banget testimoninya. Yang kedua, kalian bisa menggunakan sistem COD tuh, sistem yang bayar di tempat. Buat kalian yang masih ragu, tapi gak perlu ragu karena emang udah dijamin banget ya kalau di Master Official dijamin amanahnya. Tapi buat kalian nih yang kalau emang jauh banget sama ATM, yang malas banget keluar-keluar gitu, maunya yang simpel-simpel aja, yang gampang gitu, kalau ada yang gampang kalian yang sulit gitu kan. Oke, boleh, kalian bisa gunain sistem COD ya, sistem bayar di tempat. Jadi barang akan kami kirim sesuai alamat kalian, jadi barang datang kalian tinggal bayar aja. Atau ketiga nih, cara yang ketiga, kalian bisa menggunakan jasa rekber atau jasa rekening bersama, yaitu bisa di marketplace kesayangan kalian, ada Shopee, ada Tokopedia. Untuk lengkapnya kalian bisa cek link deskripsi di video aku. Oke, Sobat Hunter, terima kasih ya yang udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang udah subscribe nih, yang udah like. Bagi kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe ya, karena bakal ada banyak banget promo-promo yang bakal aku share ke kalian. Ada banyak banget informasi-informasi yang menarik pastinya. Nah, buat kalian Sobat Hunter nih yang mau di review senapan apa lagi sih gitu, atau yang mau tes akurasi buat kedepannya apa, boleh ya, silahkan komen di kolom komentar. Oke, aku pamit undur diri dulu. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalau mau beli senapan grosiran cuma di Maestro Official. Oke, aku pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.